Salam di dalam, terakhir. Ini di dalam ya? Kalau kita yang di dalam, di channel bawah. Semua barangmu, bawa. Cepat. Kasih semua ini barangnya. Bawa HP, dompet. Hasilnya adalah di bawah. Waduh. Ini Pak. Biasa ada Jepang lumayan enak. Berapa ya? Ada menantu di bari tamu. Biasa berapa? Ada menantu ya, kadang-kadang 70 bari gitu. Oh, di tempat gitu ya? Hari-hari ya, Pak? Di Jepang bayar gitu ya, nah sekali 20 lah. Hari-hari gak, Pian? Ada juga. Ada juga? Orang sana, Kak, Pian? Ada, menginap di situ. Oh. Kalau itu jaring ini berapa kali dah? Ini. Yang soal ini lah. Kaget lah juga. Ini terkaget ya, dia menangis saya gak tahu. Kalau yang ada bisa dibawa, Pak, ada pengguna. Apa memang? Menangis saya kan. Tapi pina pakaian amas. Memang biasa mijat kan? Satuan Polisi Pantai Praja dan Lampar Tenggara Jelasin. Ini tidak lanjuti beberapa laporan terakhir. Tentang gangguan kerana emas. Baik di jalan, di taman, dan beberapa hotel. Jadi yang mana sudah ada masuk momennya juga pada saat ini kan mendekati bulan puasa dan dalam rangka mendukung kondusivitas kegiatan tersebut kami pada malam ini melaksanakan operasi ada beberapa tadi ditemukan anjal kemudian PSK dan di beberapa hotel tadi ada beberapa pasangan yang tidak bisa menunjukkan identitas perkawinannya. Termasuk tadi ada beberapa, satu kamar sampai tiga, ada yang 7 orang. Dan mereka ada yang di bawah umur. Dan rata-rata ini mereka di bawah umur? Iya, betul. Gimana? Memang ada beberapa di bawah umur. Nantinya sudah sebagian besar sudah kita catat. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan. Hari ini kita melakukan pembinaan kepada mereka. Dari kawan-kawan Satpol melakukan pembinaan dan mudah-mudahan tidak mengulangi lagi untuk kota bagaimana? Nanti kita ingatkan, kita beritahu untuk tindakan selanjutnya supaya tidak lagi melakukan ini. Mereka diapakan, Pak? Dari beberapa tadi, kalau PSK nanti kita antar ke rumah singgah. Di sana nanti mungkin untuk pembinaan lanjutannya. Kalau beberapa tadi yang dari ditemukan di hotel, ya itu tadi lagi kita melakukan pembinaan saja.
pembinaan saja memberikan arahan dan sudah kita data dari orang-orang. Nah, kalau mudah-mudahan anak tidak mengulang lagi ya untuk yang berikutnya. Kalau anak